Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya yaitu kabar dari perias wajah dan juga kabar dari WO ini soal Lesti. Ada juga kabar dari Abang Al-Fatih nih para sahabat, dan ada juga kabar soal Abang Al-Fatih dan juga Papa Rizky Billar, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar pertama, marhaban ya Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ya para sahabat. Masya Allah nih, selamat menjalankan ibadah puasa untuk para onti dan juga para uncle kesayangan Abang Fatih nih. Semoga banyak hal yang baik yang kita lakukan di bulan suci ini ya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari L2W ya para sahabat soal acara SCTV Music Award ya para sahabat untuk tahap 1. Jangan lupa vote ya guys, masih dibuka nih sampai bulan April ya. Bismillah ya, Lesti Kejora bisa lolos di 3 nominasi sekaligus. Jadi yuk kita buruan ya untuk dukung idola kita di ajang SCTV Music Award 2023. Bismillah, semoga Bunda Les borong piala. Lanjut untuk kabar berikutnya, unggahan nih soal lagu Lesti Kejora Insan Biasa yang masih trending 1 untuk musik dan sudah mencapai 8 juta viewers ya para sahabat. Masya Allah, luar biasa nih. Emang lagu Bunda Lesti Kejora ini kena banget di hati, nyes banget di hati ya. Siapapun yang mendengarnya pasti merinding, bikin hati menangis, tentunya tersentuh banget nih. Dan kita lihat nih para sahabat Leslar, Masya Allah tabarakallah ya, kapal kesayangan yang makin lama makin mirip tuh. Kebayang gak sih begitu miripnya Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar yang makin lama makin mirip ya para sahabat. Ini pertanda bahwa mereka jodoh ya, jodoh yang tiljanah, Masya Allah so sweetnya ya. Ada komentar mengatakan Masya Allah makin mirip aja kalian berdua, Insya Allah jodoh dunia akhirat, amin ya Rabbal Alamin ya. Masya Allah tabarakallah, semoga Leslar sehat dan bahagia terus, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Bang Aswin Noval yang mengatakan kalau kata Rizky Billar, Argentina aja belum punya piala ini bang, kita udah punya katanya nih. Ini terkait Papa Billar nih memenangkan piala bersama kawan-kawan di Sikveo Tafrib ya para sahabat ya. Ya Masya Allah tuh udah megang piala aja tuh Masya Allah. Dan kita lihat nih ada kabar dari perias wajah Marlene Hariman. Ini terkait acara interaktif online makeup artist nih. Kita lihat captionnya. Ngabuburit sembari belajar makeup bareng aku yuk. Di eksklusif interaktif online makeup class bareng Armano Mano. Mumpung aku lagi buka kelas online nih. Nih catat tanggalnya ya, Senin 10 April 2023. Yaitu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Dalam unggahan Cici Marlene Hariman tersebut ada foto Bunda Lesti Kejora tuh para sahabat ya, yang Masya Allah cantik banget.
Dan kita lihat juga nih ada unggahan yang mengatakan Masya Allah pinter banget disuruh salim nih Abang Fatih. Ini sepertinya acara launching lagu Insan Biasa Bunda Lesti kemarin ya. Saat Abang Fatih disuruh salim, Bang Fatih langsung salim tuh para sahabat. Masya Allah pinter banget sih Bang. Ada komentar yang mengatakan Masya Allah Al-Fatih jadi anak soleh, cerdas, rendah hati, sukses pokoknya. Masya Allah tabarakallah Abang Fatih. Ada juga komentar mengatakan Masya Allah tabarakallah Abang pinter, bager, soleh ya, anak soleh yang santun kamu nak ya. Dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan instastory dari Kak Kira Navari ini terkait Bunda Lesti Kejora. Kita lihat fotonya ini bersama Lesti Kejora, sepertinya ini foto waktu double date beberapa hari yang lalu ya. Dalam unggahan yang tersebut mengatakan, maaf dek kakinya keinjak katanya nih. Aduh bisa aja nih Kak Kira Navari ini adalah seorang wedding organizer ya para sahabat. Yang mana di sini ada komentar mengatakan Masya Allah tabarakallah ini waktu mereka double date nonton bareng ya katanya nih. Masya Allah meskipun vitamin lama tentunya ini adalah vitamin segar nih untuk kita semua ya para sahabat. Doa terbaik tentunya untuk mereka Bunda Lesti, Papa Bi dan juga Abang Fatih. Semoga selalu diberikan kesehatan, bahagia selalu dan tentunya sukses selalu. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.